Dewan Pendidikan Kota Batam Kepulauan Riau melakukan kerjasama pelatihan berbahasa Inggris bagi seluruh guru sekota Batam dengan Yayasan Heartis International Education Malaysia. Usai melakukan kunjungan ke kantor Dewan Pendidikan di Sekupang, rombongan tamu Malaysia ini melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama di Gedung Gurindam Dinas Pendidikan Kota Batam. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, mengatakan hari ini dilakukan kerjasama dengan Yayasan Heartis International Education dari Malaysia untuk memberikan pelatihan secara gratis bagi guru-guru TK, SD, dan SMP sekota Batam. Kerjasama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari program kelas bahasa Inggris yang sudah dilaksanakan di dua sekolah pada beberapa waktu lalu. Setiap sekolah akan diminta mengirimkan satu guru untuk dilatih dan akan menerapkan kepada siswa di sekolahnya masing-masing. Dewan Pendidikan terus mendorong agar Dinas Pendidikan segera menyelenggarakan class conversation, yaitu dengan menerapkan satu hari dalam seminggu wajib berbicara dengan bahasa Inggris di lingkungan sekolah. Apalagi ini merupakan amanat dari pemerintah Kota Batam agar semua siswa di Batam lancar untuk berbahasa Inggris. Kita akan kumpulkan guru-guru yang akan kita diklat dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti akan mendiklat adalah yayasan yang dari Malaysia ini, gratis ya, tidak mengeluarkan biaya apapun. Karena memang ini adalah program kerjasama antara Dewan Pendidikan dengan Yayasan Heartis International Education ini. Mereka memfasilitasi kita untuk lebih mudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Kalau guru-guru kita sudah bisa berbahasa Inggris, kemudian Dinas Pendidikan menetapkan ada hari dalam satu minggu itu hari berbahasa Inggris, maka anak-anak sekolah baik dasar maupun menengah, saya kira ke depan sudah menjadi hal biasa berbahasa Inggris, maka saya kira pendidikan kita ke depan akan punya ciri khas tersendiri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Tribarta TV, Salam Tribarta.